Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mandala Air Rifle. Setiap pembelian senapan di Mandala Air Rifle pastinya Sobat Bediler sudah mendapatkan senapan dengan standar kualitas terbaik ya, karena sudah melewati tes akurasi, grouping, dan juga pengecekan kondisi senapan sebelum unit dikirim. Dan pastinya Sobat Bediler juga sudah mendapatkan dan juga keuntungan lainnya seperti free packing kayu, jaminan asuransi ekspedisi, dan juga akan mendapatkan kartu garansi. Untuk garansinya ini 3 kali 24 jam retur, dan juga untuk servis gratisnya 3 tahun. Untuk syarat klaim garansinya ini cukup mudah, Sobat Bediler hanya membuat video unboxing tanpa jeda pada saat pesanan atau paket kalian datang, lalu kirimkan video tersebut di WA admin kami. Tanpa video unboxing, kami pastikan garansi akan hangus. Halo Sobat Bediler, kembali lagi di channel Mandala Air Rifle, channel yang siap mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin ya, mulai dari review, tes akurasi, tips and trick, dan pastinya akan banyak banget rekomendasi seputar senapan beserta aksesoris menarik lainnya. Nah, di spesial video kali ini aku mau kasih edukasi Sobat Bediler semuanya, khususnya untuk pemula nih Sobat Bediler. Nah, untuk edukasinya ini bagaimana sih cara meredamkan suara pada senapan angin? Nah, langsung saja kita praktekkan ya bagaimana untuk meredamkan suara pada senapan angin. Nanti kita akan menggunakan peredam. Nah, peredamnya ini ada peredam Basnel Deluxe. Untuk harganya ini hanya Rp50.000 saja di Mandala Air Rifle. Sudah dapat yang eksklusif seperti ini. Nah, nanti kita akan ukur menggunakan alat ini ya, sound level meter. Kita lihat perbedaan pada saat sebelum dipasang peredam dan juga sudah dipasangkan peredam berapa desibel ya hasilnya. Nah, oke, langsung saja ya Sobat Bediler, ini aku menggunakan sampel senapan Fiction Extreme DT02 dengan 2 tabung ya. Untuk satu senapannya, untuk yang depan 360cc dan untuk yang belakang ini 500cc. Nah, kita langsung tes saja ya Sobat Bediler untuk kebisingan dari senapan yang belum dipakaikan peredam ya. Kita langsung saja. Nah, di sini juga sudah aku pasang juga untuk alatnya, sound level meternya ya. Kita tes menggunakan mimis juga. Nah, di sini mimisnya aku menggunakan KYS Dome ya Sobat Bediler, 9,56 grain. Dengan satu kaleng isi 500 pcs. Nah, kita lihat berapa hasil yang dihasilkan. Nah, di sini 114 desibel ya Sobat Bediler. Untuk senapan ini belum menggunakan peredam ya. Langsung saja kita tes jika menggunakan peredam berapa desibel yang dihasilkan. Nah, oke, selanjutnya di sini juga sudah terpasang peredam dan juga sudah ada sound level meternya ya Sobat Bediler. Jadi kita lihat untuk berapa desibel yang dihasilkan jika menggunakan peredam. Nah, bisa dilihat ya Sobat Bediler, untuk perbedaannya sudah turun juga di angka 106 desibel. Dan juga bukan hanya menggunakan alat sound level meter saja ya Sobat Bediler, secara langsung untuk perbedaan kebisingan juga sudah terlihat ya Sobat Bediler, bagaimana jika tidak menggunakan peredam dan juga bagaimana untuk menggunakan peredam. Untuk tingkat kebisingannya pastinya tidak terlalu bising ya kalau menggunakan peredam kali ini. Nah, buat Sobat Bediler yang mau order senapan, aksesoris seperti peredam, mimis, tas, kemudian tali sandang, itu bisa banget ya, langsung saja WA admin kami ya di CS1082312222269. Untuk tata cara ordernya cukup mudah, Sobat Bediler bisa langsung transfer lunas melalui rekening perusahaan kami atas nama CV Busan Air Rifle, ada BRI, BNI, dan juga BCA. Dan buat Sobat Bediler yang mau order melalui marketplace juga bisa banget, ada Shopee, Blibli, dan juga Tokopedia. Dan kami juga melayani COD pengiriman ke seluruh Indonesia ya. Kredit juga bisa banget melalui Tokopedia, dan buat Sobat Bediler yang beruntung bisa banget mendapatkan potongan ongkir dari Mandala Air Rifle. Nah, buat Sobat Bediler jangan lupa untuk follow sosial media kami ya, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kedua kami,
Mandala Airyfall 2 dan jangan lupa juga untuk diaktifkan notifikasinya. Dan buat sobat bediler yang kepo dengan produk aksesoris dan juga promo-promo menarik di Mandala Airyfall, sobat bediler bisa langsung kunjungi website kami di Mandala Airyfall. Nah buat sobat bediler yang belum join di saluran channel WhatsApp Mandala Airyfall, sobat bediler bisa langsung join ya, untuk linknya ada di setiap deskripsi video Mandala Airyfall. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share video edukasi kali ini di sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.